Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Memang terkadang manusia ini aneh. Ada manusia yang sangat senang sekali untuk mencari keburukan orang lain, padahal dirinya sendiri pun belum tentu lebih baik daripada orang lain. Tapi anehnya seperti itu. Dan kata Sayyidina Ali, yang seperti itu adalah kesalahan terburuk kita. Ketika kita kok tertarik kepada kesalahan orang lain, apabila orang lain gak kelihatan salahnya, malah sama kita dicari. Emangnya untuk apa? Itu adalah kesalahan terburuk bagi kita, mencari kesalahan orang lain. Padahal diri sendiri pun belum tentu lebih baik daripada orang itu. Harusnya yang lebih menarik kan adalah kebaikan. Tapi ya memang seperti itu adanya. Manusia memang terkadang aneh. Bukan siapa-siapa, hampir semuanya seperti itu. Kecuali dia yang sadar diri. Yang sadar diri bahwa dirinya bagaimana, maka dia akan lebih hati-hati dalam berprasangka, dalam menilai orang lain. Karena dia malu ketika mengatakan orang lain salah. Toh pada dasarnya dirinya pun sama punya banyak kesalahan. Hingga pada akhirnya orang yang sadar diri tidak menghakimi, melainkan ia selalu memperbaiki dirinya.